Shalom pemirsa, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat kita dari buku Injil Lukas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, undang seluruh anggota keluarga kita untuk dapat duduk bersama-sama, mengambil waktu untuk menggali kebenaran akan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan seperti biasa, siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca ayat-ayat yang kita akan bahas pada hari ini. Dan jangan lupa juga, mungkin bisa menyediakan alat tulis dan buku catatan, sehingga ayat-ayat yang tidak sempat kita baca atau hal-hal yang penting bisa dicatat. Dan kita dapat mengulanginya kembali ketika ada waktu-waktu luang untuk kita dapat mengerti lebih dalam lagi kebenaran akan firman Tuhan. Pelajaran kita pada hari ini judulnya adalah Mesias dari Tuhan. Kita tentu sepanjang satu minggu tetap akan membahas mengenai siapakah Yesus itu sendiri. Hal yang pertama yang kita akan baca saat ini adalah kita akan membuka buku Lukas 9 ayat 18 sampai 27. Kita bisa membaca bersama-sama Lukas 9 ayat 18 sampai ayat 27. Lukas 9 dimulai dari ayat 18, saya akan bacakan. Judulnya adalah Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Tuhan. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan yang ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli dan Taurat, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari mengikut aku. Nah, ini menarik. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan. Mengapakah Yesus bertanya kepada murid-murid pertanyaan yang jawabnya sebenarnya ia telah ketahui? Pelajaran apakah yang ia hendak ajarkan kepada mereka, bukan saja mengenai dirinya, tetapi mengenai apa artinya sebenarnya mengikut Kristus atau mengikut Dia? Ya. Menurut kamu siapakah aku ini? Tadi kita sudah baca dalam Lukas 9 ayat 20. Sebenarnya pertanyaan yang telah ditanyakan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hadir pada saat itu di dunia ini, itu juga sebenarnya masih membayangi sejarah dan menyimpan pertanyaan yang penting kepada kita. Manusia telah begitu banyak memberikan jawaban yang berbeda. Ada yang mengatakan seorang maha guru, seorang pakar etika, perwujudan kebenaran, ya. Semua monumen pengorbanan diri, seorang nabi pemberani, seorang pembaru sosial, panutan hebat akan segala-galanya bagaimana umat manusia itu seharusnya. Tetapi tidak ada jawaban selain pengakuan yang keluar dari mulut Petrus terhadap pertanyaan aslinya yang dapat menjawab. Ya. Setelah
menunjukkan otoritasnya atas alam. Ya, kita bisa baca nanti di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, kuasanya atas orang yang kerasukan roh jahat diusir, ya. Itu terdapat dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 35. Kemampuan Yesus untuk menyembuhkan penyakit, ya. Itu dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 15 atau Lukas 8 ayat 43 dan 48. Kemampuan Yesus juga dapat memberikan makan 5.000 orang. Ya, artinya sebenarnya Yesus juga sanggup memberikan makan lebih banyak orang lagi, ya. Itu terdapat di dalam Lukas 9 ayat 13 sampai 17. Dan kuasanya atas kematian itu sendiri. Lukas 8 ayat 51 sampai 56. Ya. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Jadi sebenarnya kemampuan Yesus untuk memberi makan 5.000 sebenarnya sanggup juga saat ini memberi makan seluruh penduduk dunia saat ini 6 miliar. Tapi kalau begitu kenapa ada orang yang tidak makan? Itu semua karena masalah dosa. Sehingga banyak orang yang serakah. Roh Nubuat mengatakan, dan Alkitab juga dapat mengatakan, Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. Roh Nubuat juga mengatakan, sebenarnya Tuhan sanggup dengan alam saat ini yang sudah jatuh ke dalam dosa yang rusak, tetap masih dapat memberikan makan kepada setiap orang yang hidup pada saat ini. Tetapi karena keserakahan beberapa orang yang dipengaruhi oleh dosa, sehingga mereka memperkaya dirinya, mereka mementingkan dirinya, sehingga menindas orang-orang yang lain, sehingga di daerah-daerah tertentu banyak orang-orang yang bahkan mati karena kelaparan, dan di bagian tempat tertentu orang berkelimpahan makanan. Dan inilah menunjukkan keegoisan, keserakahan diri, hanya mau memperkaya dirinya dan tidak peduli terhadap orang lain. Inilah yang sebenarnya Yesus harapkan saat ini. Dengan kerendahan hati, sebenarnya sanggup memberi makan ribuan orang, bahkan jutaan, bahkan seluruh dunia sebenarnya sanggup diberi makan, asalkan orang mempunyai sifat kerendahan hati seperti Kristus, ya. Kemudian di sini juga dilanjutkan, Yesus menantang murid-muridnya hanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apa kata orang akan dirinya? Dia tidak bertanya untuk mengetahui sesuatu yang dia belum tahu, ya. Melainkan dia bertanya untuk menolong mereka mengerti siapa dia, yang justru akan menuntut dari mereka komitmen yang akan mengorbankan segala-galanya. Nah, ini menarik. Sebenarnya yang Yesus tanyakan, bukannya dia ingin menanyakan hal yang dia tidak ketahui, tetapi yang mau dia angkat adalah pengertian daripada semua orang yang mengerti pada saat itu, yaitu khususnya murid-muridnya yang dekat dengan dia. Kalau dia mengerti secara pribadi apa yang Yesus mempunyai visi misi lakukan, maka itu juga akan menjadi komitmen kepada mereka untuk pengorbanan sepenuhnya di dalam mengikut Kristus. Ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan kepada setiap pengikut Kristus saat ini. Sebenarnya siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerti sepenuhnya sebagaimana Petrus mengerti, maka kita juga akan komitmen sepenuhnya hidup di dalam dunia ini sama seperti Kristus, mengikuti kemana Yesus itu pergi dan tidak ada lagi kekhawatiran, ya. Karena di situ dikatakan pertanyaan itu akan menuntut komitmen kita untuk mengorbankan segala-galanya. Sebagaimana orang kaya yang baik hati itu, dia katanya telah mengikuti seluruh hukum Taurat. Dan dikatakan ketika Yesus mengatakan, kalau begitu juallah hartamu, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, dia pergi dengan sedih. Karena dia tidak mengerti apa makna Kristus hadir di dalam kehidupannya. Bagi dia, hal-hal dunia ini, walaupun dia hidup berbuat baik, tetapi dia lebih mengutamakan hal-hal yang sementara ini dibandingkan yang Yesus telah sediakan. Bagaimana dengan kita saat ini? Banyak pengikut-pengikut Kristus yang setia mengikuti seluruh hukum-hukumnya, ya, bahkan hukum sabat pun, tetapi harta dunia masih mengikat dia. Dan itu mungkin merupakan menjadi Tuhannya, menjadi berhalanya, dan masih mengikat dirinya dibandingkan dia mau menggunakan pada saat ini
untuk keperluan orang-orang lain. Padahal dia tahu Yesus akan datang dan itu tidak dibawa, tapi untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi mereka itu adalah hal yang berat, karena baginya sebenarnya mereka tidak mengerti makna Yesus sesungguhnya sesuai dengan pelajaran kita saat ini. Pengetahuan kita akan Yesus jangan pernah hanya belajar dari orang lain. Ya, barangkali kita telah mengetahui setiap keputusan yang dijatuhkan kepada Yesus. Barangkali kita telah mengetahui segala hal mengenai Kristus yang pikirkan manusia dapat pikirkan. Kita barangkali dapat memberikan ringkasan yang baik akan ajaran mengenai Yesus dari masing-masing pemikir dan ahli teologi besar, dan tetap bukan seorang Kristen. Kekristenan jangan hanya mengetahui tentang Yesus, tetapi mengenal Yesus. Wah, ini sangat dalam. Mengenal itu artinya dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sebenarnya. Itulah artinya mengenal lebih dekat siapa Yesus itu. Yesus Kristus menuntut keputusan pribadi. Ini bukan kelompok, bukan anggota. Ini masing-masing pribadi kita. Menurut kamu, hal yang ditanyakan, siapakah aku ini? Merupakan pertanyaan kepada kita juga saat ini. Siapakah Yesus dalam kehidupan pribadi kita? Jawaban kita untuk pertanyaan yang Yesus tanyakan tidak boleh kurang dari pengakuan Petrus. Kita harus mempunyai jawaban yang sama seperti yang Petrus katakan. Jawabannya adalah Mesias. Mesias artinya yang misinya bukanlah pembebasan secara politik, tetapi juru selamat yang akan membebaskan manusia dari cengkraman setan dan dosa dan menabiskan kerajaan kebenaran. Itulah artinya Mesias. Artinya kita harus bisa bebas dengan pertolongan Kristus dari cengkraman-cengkraman dosa kita, dari sifat-sifat dosa, yaitu mementingkan diri, dan hal-hal dosa lainnya. Masing-masing kita mempunyai dosa-dosa pribadi. Kita harus bebas dengan pertolongan Kristus dari cengkraman setan. Itulah artinya sebenarnya kita mengerti arti jawaban Petrus, Mesias. Biarkanlah di dalam pelajaran kita pada hari ini, kita dengan kekuatan pertolongan Juru Selamat dapat mengaplikasikan, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan terakhir, tidaklah cukup hanya sekedar mengetahui siapa Yesus. Justru kita perlu mengetahui Yesus di dalam diri kita. Jika kemudian Anda menyatakan mengenal Yesus, apakah sebenarnya yang Anda ketahui mengenai Dia? Dengan kata lain, apa pengetahuan Anda tentang Yesus yang mengajarkan kepada kita mengenai Dia, mengenai siapa, seperti apa Dia di dalam kehidupan kita? Inilah hal yang terpenting. Kita mengenal Yesus karena orang dapat mengenal kita karena Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Biarkanlah hari demi hari kita dapat menanyakan kepada tetangga-tetangga kita, siapakah yang Anda kenal tentang diri kita? Apakah dia dapat melihat Kristus melalui kehidupannya dengan pengorbanan diri, kerendahan hati, dan penurutan kepada hukum? Orang dapat melihat kita. Kiranya Tuhan memberkati.